Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Berubah posisi ya. Masak kedudukan ini untuk Aaron Degres mencari ruang. Terlucut Cabrera. Ah, cantik. Hanya satu lambungan yang dilekat oleh Gonzalo Cabrera. Untuk berhadapan dengan Sharpini Ali. Kali ini untuk Corbin Ong melakukan hantaran cukup baik bagi Shakira Ahmad meletakkan namanya selaku penjaring gol. Wah, Jordan Tazze habis paruh masa yang terkejut. Cukup baik finish makan penjuru. Azrif masih lagi peluang. Azrif sempurna untuk Jordan Tazze pada malam ini. Akhirnya Azrif Kassala mencetak nama selaku pencari gol keempat untuk skuad Harimau Selatan pada malam ini. Ya, asakan demi asakan yang dilakukan oleh Johor Darul Taksim. Harapan dengan Super Ahmad Safawi. Kali ini sempurna. Bahkan penalti dilakukan oleh Safawi Rashid untuk menyamakan kedudukan di Kuala Terengganu. Diago bijak dari Diogo untuk Safawi. Safawi mencari ruang masuk lagi Safawi. Bantuan dari rakan kembali semula untuk Diogo. Tarang ke belakang semula, tolakkan mudah. Jaringan untuk Jordan Tazim. Minit yang ketujuh. Berada dalam kawasan yang mudah dicari rakan oleh seorang pemain rakan beliau. Super dan sukar dikawal oleh pertahanan Selangor. Tapi kebijaksanaan Diogo untuk mencuri situasi ini. Diogo menjadi arkitek. Menghidu larian yang dilakukan oleh Cabrera. Melepaskan beliau dari perangkap dua pemain pertahanan Selangor. Menyerang. Dan Velasquez kepada Cabrera. Masih lagi Cabrera, ada ruang untuk Cabrera melakukan percubaan di tepis. Dan kali ini tidak offside. Dan kedudukan Lando bagi jaringan yang keempat JDT. Jadi tolakan, membabitkan Azmi Faiz masuk. Masih lagi diambil Velasquez. Ada ruang untuk JDT. Membuka gelap lagi, barulah 1-0. Tidak dapat juga, Biato berusaha. Leret dan padu daripada Diogo untuk gol kedua JDT semakin ternampak. Di kali ini kepada Gonzalo Cabrera. 3-0, rebatan yang cantik kemas. Ada menerusi sepakan kaki kiri Safawi ataupun umpanan Gonzalo. Safawi mencuba dan jaringan dihasilkan. Jordan Tazim kini berada di depan. Untuk Afif Fazal keluar kali ini. Diogo berpeluang dalam kawasan penalti ketika ini. Kelang kabut Cabrera. Berhati-hati sebenarnya pemain Felda sambil Akia ketika ini berterusan. Akhirnya jadi gol kedua dan Diogo Lisanto berjaya. Safawi Rashid cuba melepaskan diri dari Anas. Antara sebola untuk Syafiq, pulang buat Syafiq, Sukitan Syafiq dan terus saja menerjah gawang untuk Johor Darul Ta'zim. Dari Safawi Rashid terus melakukan hantaran. Berdaya Diogo peluang kali ini untuk Afif Fazal. Dan itu dia jaringan yang cukup baik dari Afif Fazal untuk meletakkan Johor Darul Ta'zim. Satu gol dia dapat. Untuk Johor Darul Ta'zim mudah bagi Cabrera. Gol yang kedua untuk Johor Darul Ta'zim. Dan gol yang membalas
Masih lagi Safawi mencari ruang. Sepakan dari Safawi. Mudah ditampan. Dan ketika ini Gabby Guerra. Dalam kawasan penalti PKNS. Untuk Safawi Rashid. Goal. Dan itu dia. Jaringan ketiga untuk Jordan Tazim. Safawi Rashid memulakannya. Dan dia menyudahkannya. Itu clearance yang pernah menjadi. Gonzalo Cabrera. Kuat untuk Cabrera. Dan kini Cabrera. Satu kesilapan. Dan satu jaringan terhasil. Satu sentuhan daripada Thiago. Yang membenarkan. Pengadil Leandro kepada Kunalan. Kunalan mengacah masuk ke dalam. Mau merembat. Masih disentuhan cepat. Diogo. Acah dalam kotak penalti. Rembatan. Diogo. 2-0. Menarik pusingan itu dan ledakan kaki kiri. Dengan satu tugas yang baik untuk melepaskan diri daripada Faizal. Aris Harun tidak berputus asa. Tetapi di sini ya, satu kesilapan daripada Wan Zarul Nizam. Di belakangnya Safawi Rashid. Pemain-pemain yang lain tidak bersedia, hanya Helmi yang paling bersedia menang FC di Korea Selatan. Ini dia Liga Super menjadi tumpuan. Safawi Rashid, gol! Liga Super. Tolakan yang memberikan sepakan penjuru telah pun diambil. JDT nampak ingin mempercepatkan setiap gerak. Tandukan cutback di sana. Gol kedua. Taufik Tewas lagi. Tidak lama dia membuat tampanan menyelamatkan. Coba anda kata fantastic, satu lencongan yang tantangan dari Diogo. Kali ini peluang Cabrera. Safawi Bradley, Liga Super this season. That's Leandro Velasquez spreading it all the way to Safawi Rashid. Yang dilakukannya ruangan kali ini untuk Diogo mencari sesuatu. Cabrera pinding. Risiko itu tidak boleh melakukan apabila anda berhadapan dengan satu pasukan seperti JDT. Penyorongan pun dari Cabrera dan terlepas kali ini untuk Safawi Rashid. Masih lagi Safawi. Itu. Ruang untuk sepakan. Tolakkan kepada Diogo. Peluang untuk Diogo. Akan sampai Safawi. Untuk Cabrera meninggalkan untuk Diogo. Baik kali ini kalau dari Diogo. Mencari ruang untuk memakan sepakan dari Diogo. Masih lagi Diogo. Kali ini Leandro Velasquez berpeluang masuk dalam kawasan penalti. Masih lagi Velasquez, bijak tindakan dari Leandro Velasquez untuk meletakkan Johor Darul Tazim mendahului 1-0. Ini Safawi menggunakan kepantasan untuk masuk ke dalam kawasan penalti. Safawi ke tengah semula. Velasquez! Leandro Velasquez menggegar untuk kali yang kedua. Menjadikan bakal memastikan Johor Darul Tazim pulang dengan tiga mata penuh. Akhir Rashid, jaringan yang ketiga mengesahkan kemenangan buat JDT. And a little long ball over the top, so easy. Shazwan to Diogo, and Diogo. A lot to enjoy. Onside is Nazmi. Nazmi can shoot for goal. Fabulous goal by Johor. Points wrapped up. Three. Nazmi's made a great run. It's a four-on-four break. Diogo through on goal. Diogo for four. Second for Diogo. Fourth for Johor. Kuala Lumpur in despair. Nanti. Velasquez! Anda tidak boleh memberikan ruang seperti itu kepada Leandro Velasquez. Dan inilah. Hanya di sini Safawi Rashid memiliki peluang. Safawi mengambil masa. Dan itu tidak memberikan masalah kepada Safawi Rashid untuk terus menggambarkan Stadium Tazri Datuk Haji.
Vasquez untuk Diogo, melihat larian dari Cabrera. Cabrera berpeluang melepasi celahan kaki Ilham Amirullah. Gerak. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up.